Stikernya udah 1,5 tahun. Ini mau diganti tema. Ya, tidak meninggalkan lem sama sekali ya. Cekakakakrum. Dan bodinya juga masih baru. Masih ini dari baru datang motornya katanya. Dulu itu terus langsung dipasang stiker dan sekarang hasilnya seperti ini. Jadi stikernya nggak meninggalkan lem. Lihat ya. Bukan sulap, bukan sihir. Nah, bro. Ini stiker aslinya ini. Ya. Lihat. Anti ya, masih baru. Mak jos. Enggak total jamu ya, Mas ya. Ngomong ya, lihat ini ya, enggak total jamu, jual jamu ini sama magic-magic di pasar itu loh. Kan gini ngomongnya. Yang udah merapat silakan dibeli. Nah, itu dia. Ini dari ujungnya ya. Ini bukan no tipu-tipu. Tadi stikernya ini. Nah, anti, enggak ada lemnya sama sekali, Mas Bro. Bim salah bim jadi apa? Prok ya, jadi apa ya? Nah. Anti cool. Lengket. Padahal biasanya kalau di undercool darah mesin sini panas ini lemnya masih ada ya. Nah, ini ini dalam keadaan mesin masih panas cabut ya. Tapi tukang cabut pasangnya ini dia sudah 2 tahun di Banten belajar ilmu debus, jadi anti kenal anti panas. Iya, jurus kebal dia, cuman dikasih bantal langsung kulenger. Ini undercoolnya, lihat ya. Nih ini juga lihat dari ujungnya, lihat bersih total, tidak meninggalkan bekas lem sedikit pun ya. Nah, aman bro, motor aman bro, stiker di motor blast bro, gak meninggalkan bekas sama sekali bro. Nih gak perlu gosok-gosok minyak kayu putih. Nah, gak ada bekas lah minyak kayu putih sama sekali, gak pakai kayu putih, gak pakai bensin, aman motornya bro. Loh, ini tangki. Nih kan, nih. Lo masih kilap bro, nge. Wah pirek. Lo karena ini motornya dari baru, langsung ditempel stiker. Jadi begitu dicabut ya balik baru lagi. Ini pemasangan udah kurang lebih 1,5 tahun ini. Nah, ya kan. Bukan abal-abal bro. Ini anak lima, rene blas. Lo wapi lo si anyar angkrik. Lihat, nah ya, nih buka dari sana. Ini kesulitan bukanya. Nah, ini sengaja saya videoin biar tahu ini bekas. Sampai gini buka lecet-lecet. Nah, jadi bukanya gampang ini. Jadi bukanya nggak sampai sobek karena ada laminasinya. Jadi bersih ya. Nah, loh bersih banget kan? Pokoknya enak. Loh, bukannya gak capek-capek bro, gak perlu apa itu ya, minyak kayu putih, no. Emang masuk angin motornya pakai minyak kayu putih. Nah, ini lagi ekornya, ini full body nih, lihat nih, bukan sulap, bukan sihir. Sekalian dibikin testimoni biar percaya, stikernya motor blas gak bekas di body motor asli bro. Ini motornya warnanya dop di stiker glossy, nah kan ini udah lama. Nah, ini masuk kemarin kan? Iya, tambalan ini. Karya nah, gampang bukanya bro. Yang penting agak ngotot dikit bro. Nah.
Ndi ana 15 renek 15 jos lho wis. Bener-bener jos. Kamet gak bekas 15 iki. Ha. Lho, gak bekas 15. Lemnya gak ada belas, bro. Nah. Lho, walot ya. Walot ya. Masuk kan, man, dibuat soal, ke dalam. Soalnya masangnya ini masuk ke dalam ini. Nah, biar tahu aja ini. No, lo. Lihat, gak ada lem sama sekali. Ini tembelan ini. Pasangan ini. Kok air dia cabut ini. Nah, kan. Nah, mana ada lemnya? Sing ada lem-lem ini. Tak ada lemnya nih. Loh, bersih, bro. Mana ada, bro? Nah. Ini juga. Loh, kan. Bersih, kan. Lemnya nggak ada. Tinggal dibersihin pakai air sih. Pakai kanebo, udah beres. Langsung pasang lagi. Itu dia, pasang lagi. Bagian itu, tuh. Sik. Aman. Nah, lihat ini. Neneng. Nah, kan. Lho, bukan sulap, bukan sihir. Nah. Kan. Aman toh. Tak delim. Tidak membekas. Ini enggak ada yang lecet. Jadi kalaupun motornya jatuh, lecet dikit itu ya. Yang lecet itu stikernya, bukan bodinya. Ini fungsinya. Ini laminasinya masih lho. Ada laminasinya itu. Kalau orang-orang bilang percetakan itu bilang lemnya itu lem removable. Jadi ketika dipegang itu kayak nggak rekat. Tapi dia bereaksi kalau sudah kena hair dryer panas ya. Kena head gun panas. Hot gun panas. Ya, dia akan bereaksi dan lengket banget. Tapi pas dicabut, nah itu. Dia nggak ninggalin bekas lem, itu namanya lem removable, stiker dengan lem removable. Nah, itu dia. Kalau pakai pemanas ya. Makanya kan pasti harus pakai pemanas. Nah, ini dia, bro. Nah, kan. Anti lem leman ini, anti tanpa meninggalkan lem sedikit pun. Gak pakai pemanas ya, padahal. Gak pakai pemanas, padahal. Ada yang bilang nyopot gini harus pakai pemanas. No, kalau di stikernya mutu blas, langsung cabut aja wis. Anti lem leman nih guys. Loh, tak perlu kayu putih untuk menghilangkan karena udah gak membekas. Doremak, Jong. Cong. Nah, itu lo Kawasaki dibuka jadi Kawasaki lagi. Nah. Lo, bro. Sing ada lem, bro. Tak ada lem sama sekali, bro. Nah, iki sing ngapet. Masih kok jaluk dipasang ya depannya. Kemarin enggak dipasang sama si juragan penyuang itu. Satu setengah tahun nggak dipasang, sekarang dicabut. Tidak meninggalkan bekas. Nah. Loh kan, mana meninggalkan lem? Loh, renek bro. Blas renek bro. Nah, mana meninggalkan bekas? Oh, renek blas. Clean. Loh, merekatnya ya sempurna. Tapi begitu dicabut, lemnya raono. Totolan stiker kayak totolan jamu ini. Ya, sabis. Congor-congor marketing is ngini. Kudu nih ngomong, kudu. Cocotnya kudu. Bisa. Bisa mengenakan orang, cocotnya ini, cocotnya. Sorry bro, saya mood marketing. Ayo. Nah ini, loh, karena ini body kasar jadi enak gampang nyapunya.
tetap bisa nempel di body kasar, tapi dia lo kan aman kan. Yo clean bro, no bro, gak enak limit blas. Ora enak limit blas ini lo. Aman toh, tanpa disulap, tanpa disihir. Nah, ini aja dikit nih, deh dikit ya. Tinggal digosok pakai tangan, deh. Walaupun ada bekas lem digosok pakai tangan, deh bersih hilang. Bukan sulap, bukan sihir. Ya, Anda cepet beli stiker di Moto Blast. Senin harga naik. Mau nyepi. Nih lihat nih. Kayak jalan properti aja Senin harga naik. Nah ini, apalagi yang nyaput ini ada kalian harus bawa aki ini Senin ini biar no ini lo mana meninggalkan bekas itu apa gitu kok benang oh lihat nah bersih bro nah endi mau bekas lem yo rene blas lo nih lo blas rene lem blas iki lo. Nah, tarik le kan, tanpa meninggalkan lem, tapi merekatnya kuat, itu yang dicari. Jadi stikernya Moto Blast, no tipu-tipu ya. Loh, di lime kan, pas lime, aku malah nyari-nyari lemnya nggak ada ini. Jadi nggak enak ini sama yang lain ini, kok nggak ada lemnya sama sekali ini, kasihan ini. Jadi nggak kerja dua kali kalau nyabut, cukup nyabut aja udah nggak ada menyisakan lem. Kalau udah nyabut stiker, menyisakan lem, bersihin pakai minyak angin, waduh. Nih spaturnya agak susah karena nempelnya agak ke dalam. Nempel kenceng dia. Kalau udah nempel kenceng, kena reaksinya hot gun itu dia, nempelnya kenceng. Tapi kalau udah dicabut, nah, lo kan, lo nanti anak lime, rene blas. Nah, sampean kalau bisa menemukan lem dalam bodi motor ini, tak kasih kerupuk satu toples, sama sambelnya. Amin, bos amin. Nah, habis ini tak review no kape karena metu. Ini sudah 12 menit nyabutnya. Bayangin kalau pakai lem, membekas lemnya. Wah, sehari nggak habis-habis itu bersihin bodi aja. Ini cuma 12 menit mas bro. Ini sudah 13 menit 14 detik, 15 detik. Nah, nyabut bodi, nyabut stiker di bodinya. Cukup paling 30 menit sudah selesai, beres. Tanpa dibersihin lagi, tinggal dikasih bersih-bersihin pakai air itu aja biar. Nah, aman bro, gak ninggal no lem blas bro lo. Sudah selesai. Oke mas. Oh, no. Ya, tangkinya mana ada lem? Oh, gak enak lem blas, halus. Lo, tangki lo, body ini. Renek lem blas dicabut ya wis. Balik anyar mana bro? No, balik anyar mana? Wapi. Sekarang mau di stiker lagi, tutup lagi, awet muda. Loh ini nah dicabut nih loh, mau di ganek 15 ya sulapan lagi ya namanya loh bim loh lime ganek belas bro. Oh, ini kotor ini bukan lem bro, ini kotor ini bro, sorry bro, ini kotor. Nah, seret. Mak seret. Duh. Ya sik kinclong, motornya sik kinclong. Jadi pasang stiker di Moto Blast, terus gak bakal nyesel, motor tetap awet muda. Bodi terlindungi. Desainnya keren.
stikernya berkualitas. Printnya super HD, nggak bakal bisa nemuin stiker yang lain yang super HD kalau nggak di Moto Blast. Wes, kewai. Kalau ceritanya kecap nomor 1, kecap di sini nomor 1, karena kita nomor loro. Loh. Nih, kan. Loh, ini kotor iki, ini kotor bro, duduk anu bro. Orangnya nggak pernah nyuci berarti. Debu itu. Kan lem. Sip. Beres. Dilihat sekarang sudah berjalan 15 menit 25 detik jadi selesai. Cabut seluruh bodi hanya 15 menit. Ini sudah enggak pakai dibersihin ini. Oh iya pelek. Oh, kalau enggak pelek, kalau pelek pasti enggak meninggalkan lem ya. Ini udah. Jadi nanti tinggal dibersihin pakai kanebo, dibersihin pakai air seret, bersihin, dilap, baru ditempel stiker lagi. Ini stikernya, temanya yang mirip-mirip Red Bull juga. Nih, ini misinya juga dicabut. Nih, nggak ada lim sama sekali bro. Loh, blas renek limit blas ini. Nah, kayak masih baru lagi jadinya. Nah, nggak ada limnya sama sekali. Wah mantok wis. Oke bro, siap. No, biar jelas. Nah, nih aslinya ini motornya nih. Masih kinclong. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di channel Motoblast di YouTube. Dan juga follow Instagram Motoblast. Oke bro, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukunganmu terhadap channel Motoblast.